akan belajar mengenai radar S-band dan radar X-band Furuno. Pertama, radar S-band. Radar S-band itu, satu, dia efektif untuk long distance, jarak jauh. Kedua, dia menggunakan 3 GHz frekuensi atau 10 cm. Yang ketiga, dia efektif buat STC atau Sensitive Time Control. Dan radar X-band. Radar X-band itu pertama efektif untuk short distance atau jarak dekat. Yang kedua, itu biasa digunakan untuk deteksi SAR signal. Yang ketiga, itu menggunakan 9 GHz frekuensi atau 3,2 cm. Biasanya radar S-band ini sama radar S-band ini kalau pasang di atas scanner tuh beda. Kalau S-band ini scannernya lebih besar dan X-band ini scanner lebih kecil. Tak di bawah kita bisa lihat. Itu lagi muter radar S-band lebih besar, di bawahnya radar X-band. Itu bedanya.